Bismillah, bismillah. Bismillah. Boleh dengar ya? Boleh Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Kita akan mula insyaAllah. Baik, kita mulai insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi. Wastanna bisunnatihi. Wahdada bihadihi ila yamidin amma ba'd. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih mengizinkan kita untuk kita bersama-sama pada petang Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini insya-Allah. Dan seperti biasa sebelum kita mulakan, suka untuk kita ingatkan bahawa kita berada di hari Jumaat. Kenapa kita ingatkan tiap-tiap minggu? Kerana ada orang-orang yang berada di kawasan PKP. Lalu PKP yang fasa 1. Okay, di mana PKP fasa 1 ni kita kebanyakan orang dia tak boleh nak pergi solat Jumaat. Okay, maka kadang-kadang dia terlepas pandang bahawa hari ini adalah hari Jumaat. Biasanya hari Jumaat dia tahu kerana dia kena pergi solat Jumaat. Dia kena dengar khutbah. Tapi ada time dia tak dapat pergi seperti waktu sekarang ini, maka kita ingatkan bahawa kita pada hari Jumaat, hari di mana kita digalakkan untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Allahu lahu minan nuri ma bainal jum'atain, dalam satu riwayat ila baitil atiq, Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan baginya cahaya. Yang jarak cahaya ini adalah antara Jumaat ke Jumaat yang akan datang. Dan yang ketiga adalah hari Jumaat ini adalah hari di mana ada waktu mustajab doa. Maka rebutlah waktu mustajab doa ini, terutamanya pada sa'ah, pada satu jam terakhir sebelum masuknya maghrib. Selepas asar, sejam sebelum masuk maghrib, maka itu adalah waktu yang paling kuat untuk kita katakan bahawa waktu ini adalah waktu Allah Ta'ala mustajabkan doa hamba-hambanya. Okay. Dan insyaAllah pada petang yang mulia ini, insyaAllah kita akan sambung pembacaan kita dan perkongsian kita tentang asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Okay. Di mana kita akan menyentuh beberapa ayat Al-Quran, dan ayat-ayat yang kita sentuh ini adalah ayat-ayat yang mana kita jumpa sebab turunnya. Dan bukan sekadar kita jumpa sebab turunnya, tetapi setelah diselidiki, dikaji dan dibuat tasfiah. Tasfiah ni adalah penyucian. Maka kita dapati bahawa sebab-sebab ini ataupun cerita-cerita ini boleh dikategorikan sebagai sebab turunnya ayat Al-Quran. Okay, kerana ceritanya yang sahih dan ceritanya yang boleh diterima akal kita. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai pada ayat ke 199 kerana kita masih lagi dalam suasana haji. Baru habis bulan Zulhijjah, masuk bulan Muharram, maka ada suasana haji lagi. Kita sambung pada ayat ke 199. Sebab kalau sebelum ni kita bercerita tentang ayat mana?
ayat terakhir kita sentuh adalah ayat 198. Cerita bagaimana sebahagian orang Islam dia takut-takut untuk berniaga semasa musim haji. Lalu bolehkah kita berniaga pada musim haji? Ya, tak ada masalah untuk kita berniaga pada musim haji, perniagaan yang ada kaitan dengan haji. Jual pakaian, pakaian umrah dan haji, apa, sewa binatang tunggangan. Dan pada masa yang sama, orang yang berniaga tu dikira melakukan haji. Okay. Bila dia bawa orang, bila dia siap berpakaian dan dia berniat ihram, maka kalau walaupun dia katalah dia pemandu teksi contohnya, okay, tapi dia bawa orang pergi ke Arafah, dia tunggu ke Arafah, dia pemandu bas contohnya. Lalu walaupun dia bekerja dan dia bertugas pada waktu tu, maka dia dikira sebagai melakukan haji. Sebab ada orang dia teragak-agak ataupun dia tertanya-tanya. Okay. Dia dipanggil untuk datang pada musim haji dan berada dekat kawasan haram, masyair, kawasan apa, tempat ibadah ni kerana tugas. Okay. Dia jadi jaga ke, ataupun dia jadi pembimbing, ataupun pengawal contohnya, jadi polis, askar. So persoalan dia, boleh tak dia buat haji pada waktu tu? Sebab dia takut seolah-olah macam kalau buat haji ni, maka dikira dia melanggar etika pekerjaan dia. Okay. Maka Nabi SAW kata, tidak ada masalah. Melainkan kalau memang dia dah berjanji awal-awal bahawa dia tak nak buat haji. Okay. Dia punya perjanjian bertulis dia bila bekerja, okay, dia tidak akan melakukan ibadah haji. Sebab ada kemungkinan dia perlu untuk bergerak keluar daripada Arafah sebelum waktu dia. Maka adakah boleh dia dikira sebagai haji? Okay. Maka kalau ada perjanjian awal, maka peganglah dengan perjanjian awal. Tetapi kalau tidak ada perjanjian, maka mana-mana orang yang berada dekat masyair dan ada melaksanakan kita panggil rukun-rukun haji, maka dapatlah haji pada dia walaupun dia datang dengan tujuan untuk berniaga dan bekerja. Okay. Dan seterusnya kita sampai pada ayat ke-199. Ayat ini berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Okay. Kemudian kalian bergeraklah min haitsu, seperti mana bergeraknya manusia, kita tukar ini, bukan min haitsu, maksudnya seperti mana. Min haitsu apa, seperti mana bergeraknya manusia, dan beristighfarlah kepada Allah Taala. Sekejap, saya ubah dulu yang ni. Seperti mana, min haitsu, daripada mana, maksudnya seperti mana lah, kita senang bagi maknanya seperti mana. Okay. Dan bergeraklah kalian seperti mana bergeraknya manusia, dan beristighfarlah kepada Allah Taala. Semuanya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Okey. Lalu ada persoalan tak kita pada ayat ini? Persoalan kita tentu ada. Orang yang pergi buat haji ini bilangan dia ramai, terlalu ramai. Lalu bagaimana semua nak bergerak sekali, sekaligus masuk dekat Mina, nak masuk dekat Muzdalifah sekali ramai-ramai, nak masuk dekat Arafah sekali ramai-ramai. Dan kita, siapa yang pernah pergi haji, dia akan tengok. Ada orang dia masuk ke Arafah pada waktu subuh, ada orang masuk ke Arafah lepas waktu zuhur. Dan ini adalah sunnah. Sunnah masuk ke Arafah adalah selepas tergelincir matahari, iaitu selepas masuknya waktu solat zuhur. Okey. Okey, lalu orang masuk dan orang keluar daripada Arafah pun, ada orang keluar sejurus selepas azan maghrib terus keluar. Dan ada orang dia stay dulu, dia solat dulu, dia makan dulu, kemudian lepas isyak baru dia bergerak. Lalu kita pun bila tengok ayat ni, kita pun rasa summa afidu min haitsu afadan nas. Dan kemudian bertolaklah kalian seperti mana manusia bergerak. Okay. Seperti mana manusia bergerak, ataupun dari tempat manusia bergerak. Maksudnya pergerakan itu berlalu, berlaku bersama-sama. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah pada Allah Ta'ala. Dan ada pula perintah agar kita beristighfar pada Allah Ta'ala. Lalu persoalan begitu banyak ada dalam ayat ini. Okay. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita bergerak seperti mana bergeraknya manusia? Maka bila kita tak ada jawapan kepada persoalan ini, maka kita perlukan kepada sebab turunnya ayat ni untuk kita tahu kepada siapa ditujukan ayat ni dan kenapa ditujukan ayat ni. Okay, maka sebab turun ayat ni adalah satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahih dalam As-Sahihain, Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Maka riwayat ni berbunyi, An-Hisham ibn Urwah
okay, daripada Hisham bin Urwah. Qala Urwah, Urwah berkata, kana an-nasu yatufuna fil jahiliyyati uratan illa al-hums. Okay, manusia pada zaman sebelum datang Nabi SAW, iaitu dalam keadaan mereka jahiliyah. Ya, jahiliyah ni bukannya maksud mereka ni barbarik, bukan maksud mereka liar, tak ada tamadun. Mereka ada tamadun, tapi dinamakan jahiliyah kerana mereka tidak ada hala tuju dalam kehidupan. Ada orang hidup dia memang cari harta je. Ada orang hidup dia mencari perempuan je. Ada orang hidup dia sekadar hidup je. Mereka tak ada arah tujuan. Maka kerana itu mereka dinamakan jahil. Jahil kerana mereka tak tahu apa sebenarnya tujuan hidup mereka dan ke mana arah mereka pergi. Mereka hanya menjalankan urusan tiap-tiap hari. Apa yang mereka rasa nak buat, mereka buat. Sebab tu mereka minum arak, berjudi, bunuh anak perempuan hidup-hidup. Dan mereka tak rasa bersalah. Dan berperang tiap-tiap kali, bergaduh tiap-tiap kali. Kenapa? Kerana mereka, itu cara kehidupan. Dan kalau kita nak kata mereka ni golongan tak bertamadun, mereka sangat bertamadun. Allah Ta'ala sebut, li'ila fi Quraish, ila fihim rihlata syita'i wa saif. Mereka ada perniagaan. Dan perniagaan mereka ke utara dan ke selatan. Musim sejuk mereka berniaga, musim panas mereka berniaga. Kalau orang yang itu, ekonomi dia bergerak tiap-tiap tahun, macam mana kita nak kata mereka ni adalah golongan yang barbarik, golongan yang liar. Okay, mereka adalah orang yang bertamadun. Dan bahkan kalau kita tengok, sebelum ni kita pernah cerita tentang tiga pasar. Pasar dalam jahiliyah. Bila kita cerita tentang orang yang berniaga tu. Ada tiga pasar. Uqab, Majinnah, Wadul Majaz. Ada tiga. Dan tiga pasar ni, selain mereka jual kambing, mereka jual sayur, antara yang mereka jual adalah talent. Bakat, bakat. Mereka jual bakat. Antara benda yang mereka jual adalah kekuatan. Siapa nak bergusti. Apa wrestling, maka Arab dia ada mulakamah, dia ada musara'ah. Musara'ah ni adalah, pernah tengok MMA tak? MMA, ini benda yang orang Arab buat, MMA. Sebab tu kita tengok, antara yang ramai yang masuk MMA ni, ada orang Muslim juga. Cuma yang MMA yang dipopularkan sekarang ni, tak ramai orang Muslim lah sebab terpaksa dedahkan aurat. Ini kalau tak dedah aurat, maka zaman Nabi SAW, zaman orang Arab sebelum Nabi SAW, dah ada dah musara'ah dan mulakamah. Bertinju dan musara'ah. Dan wrestling. Wrestling yang jenis musara'ah tu lah. MMA tu. Macam Khabib. Khabib. Nurmagomedov. Okay. So, apa antara yang mereka tawarkan ataupun perniagaan dekat situ adalah hamba. Hamba juga dijual dekat pasar-pasar. Dan begitu juga antara yang mereka jual adalah talent membaca syair. Membaca syair. Maksudnya mereka tunjukkan kemampuan mereka untuk berseni. Okay. Dan orang yang ada benda-benda seperti ini, mereka ni bukan tak ada tamadun. Ada tamadun. Cuma tamadun mereka tidak ada hala tuju. Okay. Maka kerana itu dinamakan jahiliyah. Dan pada zaman jahiliyah, kata Urwah bin Zubair, kata dia, orang-orang pada zaman jahiliyah, apabila mereka pergi berhaji, okay, terutama mereka bertawaf dekat Kaabah. Mereka akan bertawaf uratan tanpa pakaian, tak pakai baju. Tak pakai baju, tak pakai apa-apa. Urat. Illal khums. Kecuali ada VIP. VIP dia tak boleh lah, dia kena jaga standard dia. So VIP berpakaian. Tetapi selain daripada VIP ni, maka semuanya pergi melakukan tawaf tanpa memakai pakaian. Illal khums. Wal khums Quraisyun. Siapa dia khums? Khums adalah Quraisy. Wama waladat. Okey, dan apa kabilah-kabilah yang keluar daripada Quraisy. Okey, kerana Quraisy adalah satu bangsa. Yang mana dalam bangsa Quraisy ni ada kabilah-kabilah. Serupa kalau kita nak cerita, maka kita boleh cerita bahawa Malaysia ni dia ada keluarga Malaysia. Kan? Dia ada menteri yang baru ni, dia bawa satu nama keluarga Malaysia. Okay? Dan kita ada bangsa Malaysia, rakyat Malaysia. Di dalam rakyat Malaysia ni, dalam bangsa Malaysia dan keluarga Malaysia ni, maka di sana adanya orang asal, orang asli dengan suku, nama suku-suku dia semua ada. Dan kita ada orang utara, orang Minang, orang apa lagi, orang Jawa, orang apa lagi yang datang daripada Sulawesi tu, nama dia apa? Bajau.
Kerana kita ada banyak apa kabilah-kabilah yang ada di dalam bangsa Malaysia. Dan macam tu juga Quraisy. Quraisy adalah satu bangsa yang di dalamnya ada kabilah-kabilah. Ramai banyak kabilah-kabilah di dalam Quraisy. Dan semua yang intisab, semua yang menisbahkan diri kepada Quraisy, maka mereka rasa mereka adalah VIP. Siapa masuk Mekah kena hormat abang kawasan Quraisy. Okey. Wa kanatil humsu. Okey, kita cuba highlightkan ni. Okey. Wa kanatil humsu. Kita nampak. Wa kanatil humsu yahtasibuna 'ala an-nas. Okey. Dan Homs ni pula, dia ada kebaikan dia. Dia abang kawasan, tapi pada masa yang sama, dia tahu tanggungjawab dia. Bukan sekadar ambil jawatan, jadi abang kawasan, kemudian berlagak dan buat tak tentu hala. Tetapi Al-Homs ni, Quraisy ni, walaupun dia ada benda-benda yang tak elok berlaku dalam masyarakat Quraisy, tapi ada kebaikan-kebaikan yang ada dalam masyarakat Quraisy. Dan kebaikan-kebaikan inilah yang dikekalkan oleh Nabi SAW selepas kedatangan Islam. Okay, antaranya adalah yahtasibuna 'alan nas. Orang Quraisy dia ada satu kebaikan di mana mereka suka berbelanja untuk orang lain. Mereka apa mencari pahala. Yahtasib ihtisab ni, kalau dalam Islam ihtisab ni mencari pahala. Kan masa Ramadan kita selalu dengar man sama Ramadan imanan wa ihtisaba. Ihtisab. Ihtisab ni maksudnya kita cari pahala. Okay, lalu orang Quraisy dia cari pahala, dia nak dapat kedudukan yang tinggi, dia rasa dia boleh jadi lebih kaya dan lebih berkuasa apabila dia banyak membelanjakan hartanya untuk orang lain. So apabila ada orang datang ke Makkah, okay, dan orang datang ke Kaabah dan mereka ni nak tawaf, maka mereka terpaksa tawaf dalam keadaan tak berpakaian. Okay, maka orang Quraisy ni dia buat apa? Dia paksa orang tawaf tak berpakaian. Sebab apa? Kerana mereka nak bagi pakaian pada orang. Maka yu'til rajulur rajula thiyab yatufu fiha wa tu'til mar'atul mar'ata thiyab tatufu fiha. Susah nak sebut, ada far dua. Okay. Lalu orang lelaki dia akan beli pakaian dan dia akan bagi pakaian pada orang. Ataupun pakaian dia sedia dia, dia tak pakai, yang cantik dia bagi kat orang. Untuk orang tu pakai pakaian tersebut apabila mereka bertawaf. Okay? Dan orang perempuan pun sama. Maka mereka yang kaya-kaya ni mereka beli pakaian bagi kat orang untuk pakai. Dan kalau tak ada pakaian, kalau mereka ada pakaian yang lebih, mereka akan bagi. Okey. Faman lam yu'tihil humsu tafa bil baiti uryana. Dan sesiapa yang tak dapat pakaian daripada abang kawasan, maka dia terpaksa tawaf di Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Okay, ini keadaan masyarakat dalam jahiliah. Okay, sebab apa? Sebab apa antara benda yang sebab apa kita namakan dia jahiliah, takkan? Sebab dia tak boleh nak memikirkan. Seolah-olah akal mereka tertutup. Takkanlah kita nak tengok orang dengan tak berpakaian. Sedangkan akal manusia ni dia tak boleh terima. Zaman Nabi Adam alaihi salam, bila mana Allah Subhanahu taala ambil pakaian mereka pun tahu, min waraqil jannah, cari daripada daun-daun yang berada dalam syurga untuk tutup aurat, sebab tahu benda ni aurat, benda ni mengaibkan. Lalu bagaimana mereka ni manusia yang dah memang sedia tahu keadaan manusia dan memang bila dilahirkan tahu manusia tutup aurat, tiba-tiba paksa manusia lain untuk tawaf di Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Ini keadaan manusia ketika jahiliyah. Wa kana yufidu jama'atun nasi min Arafat. Okey, dan apabila masuk musim haji pula. Okey, tadi cerita ketika mana mereka tawaf. Okay, tetapi apabila masuk musim haji pula, maka semua manusia akan duduk berkumpul dekat Arafah. Dan mereka akan bergerak beramai-ramai daripada Arafah seperti mana musim haji kita. Musim haji semua kena duduk ke Arafah sampai masuk maghrib baru boleh keluar daripada Arafah. Okay, al-hajju Arafah. Siapa tak sempat Arafah maka tidak ada haji pada dia. Okay, maka orang ramai pun berkumpul ke Arafah dan bergerak daripada Arafah. Wa yufidul humsu min jam'in. Okay, tetapi al-hums ni abang kawasan, dia kata aku tak bolehlah duduk dengan orang-orang ramai-ramai macam ni. Dia orang ni second class, aku first class. So kena duduk tempat lain. So bila dia orang nak duduk tempat lain, tengok Arafah dah penuh, maka mereka duduk dekat Muzdalifah.
Ya, Muzdalifah sebelum Arafah. Jarak Muzdalifah ke Arafah 8 km. Jauh. Daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina 6 km. Dekat dengan Mina. Okey. Lalu mereka Al-Hums ni, Quraisy dan suku Sakat dia, maka mereka duduk dekat Muzdalifah. Orang lain semua bergerak daripada Arafah, dia bergerak daripada Muzdalifah. Qala wa akhbarani abi an Aisyah. Hisham berkata, akhbarani abi, bapaku berkata, Urwah bin Zubair memberitahu kepada dia. An Aisyah radhiyallahu anha. Ni ambil kaedah mudah. Urwah bin Zubair, kalau dia riwayatkan hadis, kalau dia tak sebut siapa perawinya di kalangan sahabat, maka biasanya dia riwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kerana Urwah bin Zubair ni antara anak saudara Aisyah yang paling disayangi oleh Aisyah. Duduk sama-sama belajar ilmu sama-sama apa makcik dan dan anak saudara. Okey, kerana Urwah adalah anak kepada kakak Aisyah iaitu Asma bintu Abi Bakrin. Okay, anak kepada Asma. Okey. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Urwah, "Anna hadhihi al-ayata nazalat fil Hums." Ayat ni turun kepada orang Quraisy. Okey, orang Quraisy yang mana? Orang Quraisy selepas masuk Islam. Selepas masuk Islam, apabila orang lain semua kumpul dekat Arafah, maka orang-orang Quraisy, saki-baki muhajirin yang ada bersama Nabi SAW, maka mereka stop dekat Muzdalifah. Mereka stop dekat Muzdalifah. Okay. Lalu pada ketika mana Nabi keluar ataupun para sahabat keluar daripada Arafah, tengok rupanya ada sebahagian Quraisy yang berada dekat Muzdalifah. Okay. Maka apa yang Nabi SAW buat? Fadufi'u ila Arafat. Maka mereka ditolak kembali. Okay. Maka mereka diperintahkan untuk pergi masuk Arafah. Mana boleh apa tak masuk Arafah? Kerana tak masuk Arafah, maka tidak dikira haji. Maka kerana itu Allah SWT turunkan ayat ini. Thumma afidhu min haythu afadha an-nas. Apabila kamu nak bergerak keluar, maka bergerak keluarlah daripada, bukan bergerak keluar, bergerak masuk. Sebab Arafah adalah di luar tanah haram. Okay. Arafah di luar tanah haram, Makkah. Okay. So, kalau nak masuk balik daripada tanah haram, Mina dan Muzdalifah masih lagi berada dalam tanah haram. Okay. Mina dan Muzdalifah ada dalam tanah haram. Tetapi Arafah dah berada di luar tanah haram. Okay. Maka kerana itu, apabila nak masuk balik ke tanah haram, maka masuk mula daripada luar kawasan tanah haram, iaitu Arafah. Tak bolehlah berada daripada tanah haram kemudian nak masuk semula ke tanah haram. Okey, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu taala perintahkan agar siapa yang duduk kat Muzdalifah tak masuk ke Arafah tu, pergi balik masuk dalam Arafah dan kemudian keluar daripada Arafah. Okey, bagi orang-orang yang masuk Arafah pada waktu subuh ataupun waktu selepas Zuhur, maka dia hanya boleh keluar daripada Arafah selepas azan maghrib. Kalau keluar sebelum tu, maka tidak dikira Arafah. Okay, wukuf ke Arafah kena keluar lepas azan maghrib baru boleh keluar. Okay. Ada pun siapa yang masuk Arafah selepas azan maghrib, maka dia hanya perlu jejak kaki sesaat je, keluar. Okay, dah dikira wukuf di Arafah. Okay, walau bagaimanapun, kita bila beribadah pada Allah SWT, maka tanamkan benda ni dalam diri kita. Kita bukan hanya sekadar beribadah, tapi kita nak beri sesuatu yang berkualiti. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi nikmat yang berkualiti pada kita, maka kita pun perlu menunjukkan sesuatu yang berkualiti pada Allah Ta'ala. Walaupun para ulama kata siapa yang masuk Arafah pada waktu malam selepas azan maghrib hanya cukup dengan jejak kaki je, kalau keluar balik dah dikira Arafah, tetapi duduklah lama sikit, berzikirlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apa, Arafah adalah tempat untuk manusia berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tak sempat di siang harinya. Okay, fadu fi'u ila Arafat. Maka inilah sebab turunnya ayat ke 199 daripada surah Al-Baqarah. Okay. Baik, kita pergi pada ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya. Baik. Ayat seterusnya ialah ayat ke 217 dan 218 daripada surah Al-Baqarah. Ayat ini berbunyi, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Baik, ayat 217 dan ayat ke-218. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Mereka bertanyakan kepada kamu, wahai Muhammad, tentang bulan-bulan haram. Yang mana mereka bertanyakan bukan tanya bulan haram itu secara umum. Tapi mereka bertanyakan tentang satu benda spesifik dalam bulan haram. Apa hukum berperang dalam bulan haram? Okay. Berperang, eh? Kalau berperang pun tak boleh, maka bunuh orang min babi aula lagi. Lah, tak boleh bunuh orang. Okay. So, apa mereka tanya kepada kamu, wahai Muhammad, apa hukum berperang di dalam bulan haram? Okay, mana kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala dah memang bagi tahu ada empat bulan haram. Minha arba'atul hurum, iaitu bulan Muharram, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Okay, bulan Rajab. Okay, lalu mereka tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa hukum berperang? Maka jawab Nabi, qul, Allah Taala kata, wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka, qitalun fihi kabir. Berperang, bergaduh, berbunuhan antara satu sama lain di dalam bulan haram adalah kabir. Adalah satu benda yang berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu benda yang besar di sisi Allah Taala. Maksudnya ia adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Taala. Okay. Walau bagaimanapun Allah Taala ta'qib, Allah Taala bawa dekat belakang tu satu komen. Wasaddun an sabilillah. Dan menghalang manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak masuk Islam, kamu halang. Kamu seksa, kamu sekat, kamu buat segala macam pada dia untuk halang dia daripada masuk Islam. Wa kufrum bihi, dan kufur kepada Allah Taala. Okay? Kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebahagian mufassir dia kata wa kufrum bihi dekat sini adalah kufur kepada jalan-jalan yang membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur dekat sini kufur daripada perkataan kafara, maksudnya tutup. Dan tutup jalan-jalan yang membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak manusia kepada Allah Taala, maka pergi halau Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi seksa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nak beribadah pun tak kacau siapa-siapa pun. Orang pergi solat kat depan Kaabah apa masalah dia? Ada orang sakit ke bila tengok orang? Ada orang yang meninggal dunia ke bila ada orang yang solat dekat Kaabah? Tak ada. Benda yang tak ada apa-apa tiba-tiba disekat dan dihalang. Satu benda yang apa, akal manusia tak dapat nak menerimanya. Kalau tak suka, diam. Kenapa nak kena seksa orang tu, nak kena bunuh orang tu? Maka Allah Taala kata wasaddun an sabilillah, letak sekatan daripada manusia pergi ke jalan Allah Taala. Wa kufrun bihi, dan tutup jalan-jalan yang menuju pada Allah Taala ataupun kufur kepada Allah Taala itu sendiri. Wal masjidil haram, dan halang manusia daripada pergi ke Masjidil Haram. Orang pergi ke masjid untuk apa? Untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tiba-tiba ada orang dia sekat orang lain daripada pergi ke Masjidil Haram. Okey. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dan halau orang keluar daripada Masjidil Haram. Sebab tu Masjidil Haram ni dinamakan mathabatan linnasi wa amna. Tempat yang paling aman adalah di dalam kawasan Makkah, di dalam kawasan Masjidil Haram. Tidak boleh ada orang ikhraju ahlihi,
halau orang keluar daripada Masjidil Haram adalah satu dosa besar. Tak boleh halang orang. Sebab tu dia jadi isu apabila Arab Saudi dia buat lockdown dan orang tak boleh datang haji. Maka dia jadi satu isu yang besar. Sebab apa? Dia menghalang orang daripada pergi ke Masjidil Haram. Walau bagaimanapun, isu ni diselesaikan dengan adanya darurat. Bila ada darurat, maka adanya hukum lain. Okay, hukum lain yang kita tak boleh pakai hukum semasa. Hatta babi sendiri, babi kan haram kita makan babi. Tapi kalau dah tak ada makanan, bila ada darurat, maka boleh makan. Dia tak halal. Tapi pada waktu tersebut dibenarkan. Okay, dibenarkan untuk makan babi. Dan begitu juga, di dalam tanah haram, tak ada orang boleh halau orang lain keluar daripada tanah haram. Dan tak ada orang boleh sekat orang daripada masuk ke tanah haram. Tak kiralah siapa yang jadi penjaga dia, yang jadi hakim dia, pemerintah kawasan tersebut. Maka dia tak ada hak. Sebab Allah Ta'ala sebut dekat sini, wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Wa kufrum bihi wal masjidil haram, maksudnya tutup jalan orang untuk pergi ke Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi, orang dah hadir dalam Masjidil Haram, dia pergi halau keluar. Okay, maka tak boleh. Okay, tak boleh ada orang buat seperti itu kerana itu adalah kabiratun minal kabair, satu dosa besar. Okay, melainkan kalau ada sebab-sebab tertentu yang kuat yang menyebabkan boleh melakukan perkara tersebut. Okay. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan Allah Ta'ala kata, dan fitnah, kekufuran itu lebih besar daripada membunuh. Okay, kekufuran itu lebih besar daripada membunuh. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan Allah Ta'ala bagi tahu bahawa orang-orang kafir musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, musuh agama Allah Ta'ala, akan sentiasa memerangi kamu, kata Allah Ta'ala. Hatta yaruddukum, sehingga kamu yaruddukum daripada perkataan murtad, keluar daripada agama. Sehingga kamu keluar daripada agama, daripada andinikum, daripada agama kamu sekarang ni, agama Islam. Lalu mereka akan sentiasa terus berperang dengan kamu sampai kamu keluar daripada agama kamu. Ini istata'u, dengan seberapa mana yang mereka mampu, sedaya upaya mereka, dan keluarkan kamu daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa may yartadid minkum, lalu Allah Ta'ala bagi tahu siapa yang ikut mereka, siapa yang murtad daripada kalangan kalian, andinihi fayamut, dan kemudian dia mati dalam keadaan dia murtad. Okey, dia keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan maka orang-orang ini, walaupun semasa dia Islam dulu, dia sempat beramal ibadah, dia sempat beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia sempat berjihad di jalan Allah Ta'ala, tapi apabila dia murtad, maka semua amalan-amalan tersebut habitat maksudnya terhapus, hilang, habitat tak ada dah. Di dunia wal akhirah, dekat dunia pun tak ada amalan dia, dekat akhirat pun tak ada amalan dia. Wa ulaika ashabun nar, bila dia cari amalan dia dekat akhirat dulu, aku buat amalan, bila dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka akan mula sebutkan benda-benda baik yang mereka buat sebenarnya nak lepas daripada neraka, tetapi tak jumpa amalan, habitat a'maluhum, hilang amalan mereka. Wa ulaika ashabun nar, dan kesudahannya mereka ini adalah orang-orang yang masuk dalam neraka Allah Ta'ala, hum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sambung ayat 217 ni dengan innal ladina amanu. Sebelum tu kita tengok ayat 217. Apa kemusykilan kita pada ayat 217 ni? Ada kemusykilan tak? Okay, kemusykilan kita adalah persoalan mereka. Kenapa mereka tanya? Sedangkan mereka tahu. Orang-orang kafir mereka tahu. Mereka pun tak berperang di dalam bulan-bulan haram. Orang kafir pun jaga Muharram, dia tak berperang. Zulqa'idah, Zulhijjah, mereka tak berperang. Rejab, mereka tak berperang. Kerana mereka tahu bulan-bulan ni adalah bulan-bulan haram. Cuma mereka ada satu perangai. Kita akan tengok dalam surah Taubah nanti bagaimana perangai mereka. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Mereka ini ada satu perangai di mana mereka suka ubah bulan. Mereka suka ubah bulan. Maksudnya, kalau katalah sekarang ni kita berada dalam bulan Muharram. Okay, dan bulan ni bulan yang diharamkan untuk berperang. Tapi kerana berlaku satu pergaduhan yang menyebabkan mereka nak berperang,
maka mereka pakat untuk tukar. Okey, sekarang bulan ni jadi bulan Safar, bulan depan jadi bulan Muharram. Itu pangai mereka. Mereka lewat-lewatkan bulan-bulan haram. Mereka tukar nama bulan-bulan untuk membolehkan mereka berperang. Ini perangai jahat orang-orang musyrikin dekat Makkah. Okey. Lalu bila mereka bertanya soalan ni, lalu kita pelik. Bukankah mereka dah tahu bahawa hukum berperang dalam bulan haram ni tak boleh? Mereka yang tak beriman pada Allah Ta'ala pun mereka tahu benda ni tak boleh. Tapi kenapa adanya pertanyaan seperti ini? Okey. So bila ada pertanyaan seperti ini, kita pun jadi pelik. Mereka ni nak perli Nabi SAW ke? Nak uji ilmu Nabi SAW ke? Atau apa sebenarnya yang mereka nak lakukan? Okey. Maka untuk menghilangkan keraguan kita, maka kita tengok kepada sebab turunnya ayat ni. Okay. Sebelum tu kita baca ayat 218. Sebab turunnya dia masuk sekali dua-dua ayat. Ayat 218, sesungguhnya orang yang beriman dan mereka yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wajahadu dan berjihad di jalan Allah Taala, ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang ini adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Okey. Baik. So untuk kita menghilangkan keraguan kita, mari kita tengok kepada sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ni adalah daripada satu hadis, satu riwayat daripada At-Tabarani. At-Tabarani yang mana asal riwayat ni dia ada dalam Sunan An-Nasa'i. Tapi dalam Sunan An-Nasa'i dia tak panjang. Dia tak, riwayatnya tak lengkap. Dia sampai satu part, dia stop kat situ. Okay. Tapi dalam At-Tabarani, At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dia menceritakan secara penuh. Dan riwayat ni juga ada dalam Mustadrak Al-Sahihain Al-Hakim. Dia bawa riwayat daripada nak bagi tahu bahawa riwayat ni sahih. Okey. Baik, riwayat ni daripada seorang sahabat Nabi, nama dia Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala. Bahawa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ba'atha rahtan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar rahat. Rahat adalah sekumpulan manusia yang bilangan mereka antara 3 sampai 9. Dan riwayat-riwayat yang menyokong ataupun yang menjelaskan tentang riwayat ini, maka mereka menyebutkan bahawa bilangan orang yang dihantar oleh Nabi SAW adalah 8 orang. 8 orang sahaja yang dihantar oleh Nabi SAW. Lalu orang ni nak buat apa? Dihantar untuk apa? Maka orang-orang ini dihantar untuk, nanti kita akan tengok bila kita sampai pada surat yang Nabi SAW hantar bersama dengan mereka. Baik, mula Nabi hantar ba'atha rahfan. Nabi hantar satu kumpulan manusia untuk buat satu operasi. Okey. Annahu ba'atha rahtan. Nabi hantar satu kumpulan manusia. Okey. Falamma dhahaba, dan sebelum tu Nabi SAW wa ba'atha 'alaihim Abu Ubaidah. Dan Nabi SAW lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk menjadi ketua kepada kumpulan tersebut. 8 orang ni nanti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka falamma dhahaba liyantaliqa baka sababatan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah Al-Jarrah, sebelum tu saya minta izin nak minum air. Okey. Baik. Baka sababatan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Rasulullah dah lantik, orang tak lawan. Nabi ada kuasa veto. Takkan Nabi lantik ni dia kata, oh tak nak Nabi cari orang lain. Tak ada. Dalam sahabat dia tak ada benda ni. Nabi tunjuk je, Nabi bagi arahan dia semua ikut. Okey. Falamma dhahaba liyantaliq. Okey, lalu dah bersiaplah Abu Ubaidah dan 8 orang ni. Tapi bila sampai masa liyantaliq nak bertolak keluar tu, maka bakar sababah. Maka Abu Ubaidah ni dia bakar sababah. Dia menangis sababah. Anna sababna al-ma asabba, Allah Ta'ala sebutkan sab adalah mencurah. Lalu dia menangis mencurah-curah. Lalu sebab apa Abu Ubaidah ni menangis mencurah-curah? Okey. Kerana kita nak tahu Abu Ubaidah menangis sebab tak nak pergi. Tak nak pergi. Lalu kalau orang yang baca dia tengok dekat sini dan dia kata, "Eh, apa sahabat Nabi menangis tak nak pergi ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam." So orang akan mempersoalkan kenapa Abu Ubaidah, salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh menangis tak nak pergi kepada satu perkara yang Nabi sendiri perintah dia buat.
Okey, lalu apa kita tengok, kita kena cari sebab kenapa Abu Ubaidah dia tak nak pergi. Sampai menangis mencurah-curah. Dia kata rindu sangat dia pada Nabi SAW. Kerana Abu Ubaidah sebelum itu telah dihantar oleh Nabi SAW untuk menghalang rombongan kafilah Quraisy yang pergi berdagang ke Syam. Okay. Makkah berada di selatan Madinah. Dan Syam berada di utara Madinah. So orang Mekah dia terpaksa lalu Madinah lah kalau dia nak pergi. Okay. Kalau ikut jalan darat, dia terpaksa lalu ikut Madinah. Tapi di sana ada jalan lain. Dipanggil jalan Sahil. Jalan tepi pantai. Okay. Di mana Madinah dengan tepi pantai. Hatta sampai hari ini pun Madinah dengan tepi pantai yang paling dekat Yambu'. Jarak dia adalah dalam lebih kurang 200 km. Okey, agak jauh. 200 km jarak perjalanan antara Madinah dengan tepi pantai. Okay, lalu Nabi SAW untuk halang perjalanan kafilah Makkah. Okey, ke sebelum tu kita kena jelaskan kenapa Nabi halang kafilah Makkah ni. Kadang-kadang orang bila dia dengar benda ni, dia nampak Nabi SAW ni dan orang Islam ni bagaikan perompak padang pasir. Okey. Kalau Nabi SAW dan orang Islam dia perompak padang pasir, dia tak fokus kepada orang kafilah Quraisy dia. Dia akan rompak dengan semua orang sekali. Siapa je yang lalu kat situ, dia akan rompak. Okay, tetapi Nabi fokus pada Quraisy dia. Sebab apa? Sebab apabila Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka orang Quraisy dia ambil harta-harta mereka dan dijadikan harta simpanan sendiri. Okay, harta milik orang Islam yang ditinggalkan, disita, dirampas semua dan dijadikan harta milik Quraisy. Lalu Nabi SAW nak dapatkan balik harta ni. Okay, lalu nak pergi perang dengan Makkah, tidak ada kekuatan. Lalu Nabi SAW dan para sahabat sepakat untuk halang dan ambil balik barang dagangan, apa harta-harta yang dibawa oleh apa rombongan perdagangan kafir Quraisy ke Syam. Okay, lalu Nabi perintahkan Abu Ubaidah bersama dengan 300 orang untuk tunggu dekat sahil, untuk tunggu dekat tepi pantai. Okey, dan tempoh menunggu ni satu tempoh yang lama. Ini kisah sebelum berlakunya Perang Badar. Okey. Lalu tempoh berlaku ni benda ni adalah satu tempoh yang lama. Abu Ubaidah dia duduk luar daripada Madinah. Dahlah baru sampai dekat Madinah. Tak sampai setahun, mungkin setahun lebih sikit duduk dekat Madinah. Tiba-tiba Nabi hantar dia keluar, duduk kat luar. Jadilah duta duduk kat luar. Tak dapat duduk dengan Nabi SAW. Lalu kerana lamanya Abu Ubaidah, sampaikan diceritakan ketika mana Abu Ubaidah memimpin 300 orang ni sampai sakit. Sakit badan, sakit apa tulang, semua sakit juga Abu Ubaidah. Lalu setelah habis tugasan ni balik, setelah habis tugasan ni, maka Abu Ubaidah dan tentera Islam pun balik ke Madinah. Sampai dekat Madinah, baru duduk sekejap, Nabi nak hantar pula Abu Ubaidah dengan 8 orang. Dan oleh kerana Abu Ubaidah ni dia taat pada Nabi SAW, dia kata okey dulu awal-awal. Tapi bila time nak pergi tu, dia menangis sangat. Dia kata, aku sedih ya Rasulullah. Sebab apa? Rindu sangat. Syauqan. Syauqan, apa disebut kataan syauqan. Maksudnya, syauq ni adalah rindu nak jumpa Nabi. Tengah baru nak melepaskan rindu, tiba-tiba kena hantar keluar balik. Tak boleh. Oh, dia tak boleh. Apa, sedih sangat. Okay, maka Nabi SAW ajlasahu ataupun habasahu. Nabi SAW kata, okay, tak apalah Abu Ubaidah, kamu rehatlah. Duduklah dengan aku kat sini, tak apa. Okay, lalu Nabi SAW ganti siapa? Faba'atha alaihim Abdullah ibn Jahsy makarnah. Maka Nabi gantikan pemimpin kumpulan tersebut dengan Abdullah ibn Jahsy. Dan 8-8 orang yang dihantar oleh Nabi SAW ni, semuanya muhajirin. Semuanya muhajirin. Okay. Nabi tak pernah susahkan orang Ansar untuk buat kerja muhajirin. Yang nak dapat harta tu orang muhajirin. Harta yang dirampas pun orang muhajirin. Lalu orang yang dihantar oleh Nabi SAW, semuanya orang muhajirin. Okay. Lalu apa? Lambi lantik Abdullah bin Jahsh Al-Asadi daripada Bani Asad untuk memimpin tentera ini. Okay. Lalu Abdullah bin Jahsh juga adalah abang ipar Nabi SAW selepas itu, apabila Nabi berkahwin dengan adik perempuan dia Zainab binti Jahsh. Abdullah bin Jahsh makanah wa kataba lahu kitaba. Lalu ketika mana Nabi nak hantar Abdullah bin Jahsh keluar ni, Nabi tulis satu surat. Okey,
وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا. Lalu Nabi kata, wahai Abdullah bin Jahsh, jangan kamu baca surat ini, jangan kamu baca surat ini apa melainkan setelah kamu sampai ke tempat sekian sekian dan sekian. Dalam satu riwayat lain, sehingga kamu melepasi dua hari. Lepas sampai dua hari, baru kamu buka surat ini. So maksudnya bila Nabi keluar hantar tu, Nabi tak bagi arahan spesifik. Nabi kata keluarlah. Keluar dan lepas dua hari, kamu sampai dekat kawasan ni dan ni, maka kamu buka surat aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan Nabi pesan kepada Abdullah bin Jahsh, la tukrihanna ahadan min ashabika ala sayri ma'ak ataupun ala al-masiri ma'ak. Maka Nabi kata pada Abdullah bin Jahsh, lepas kamu baca surat ni, okey, dan bagi tahu pada semua yang rombongan kamu ni, maka Nabi kata jangan paksa sesiapa pun dalam rombongan kamu ni untuk ikut kamu selepas tu. Okey, lepas dah bagi tahu tentang isi kandungan surat, maka bagi mereka pilihan. Siapa nak ikut boleh ikut, siapa nak balik boleh balik. Okey. Falamma qara' al-kitab istarja. Okey, lalu bila sampai lepas dua hari perjalanan, sampai ke kawasan sekian dan sekian, maka Abdullah bin Jahsh pun buka surat tu. Bila dia buka surat tu, awal-awal dia buka dia istarja. Apa dia istarja? Kalau kita dengar buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jumpa perkataan istarja. Istirja adalah menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya ada musibah. Okey, bila Abdullah buka benda tu, dia tengok ini musibah besar ni. Istirja. Okey, dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pada masa yang sama dia kata apa? Sam'un wa ta'atun lillahi wa li rasulih. Aku dengar dan aku taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka faqabbarahumul khabar. Okay, dekat dalam riwayat ni dia tak cerita apa benda dalam tu. Tapi dalam satu riwayat lain, maka Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Jahsh untuk tarassud. Untuk pergi jadi spy. 8 orang ni tanpa persediaan, keluar tak ada, tak tahu apa-apa. Tengah-tengah jalan Nabi minta diorang untuk jadi spy. Bayangkan. Biasa orang nak jadi spy ni prepare dulu. Okey, latih train dulu supaya ada ketahanan apa semua baru jadi spy. Okey, ada cara dia untuk jadi spy. Tapi Nabi bagi arahan mengejut. Okey, arahan mengejut kata 8 orang ni kamu akan jadi spy. Maksudnya 9 orang lah dengan Abdullah bin Jahsh. Okey. Lalu apa bila dia orang dengar arahan ni semua terkejut. Itu yang Abdullah bin Jahsh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana nak jadi spy ni? Ha, dahlah dilantik mengejut. Dia dilantik sebagai ketua tu mengejut untuk ganti Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mungkin ada kepakaran. Dia baru memimpin 300 orang untuk apa? Untuk ambil harta rampasan kafilah-kafilah Quraisy. Jadi ada pengalaman. Tapi Abdullah bin Jahsh terkejut dengan benda seperti ini. Okay. Lalu Abdullah pun fakhabbarahum al-khabar. Dia kumpul ahli rombongan dia. Ahli kumpulan dia kata, okay, ahli kumpulan, Nabi minta kita untuk jadi spy. Kita akan duduk dekat kawasan ni dan kita tunggu sampai ada berita tentang kedatangan kafilah, baru kita balik kepada Nabi SAW. So, mereka duduk dalam satu masa yang tak tahu berapa lama. Nak tunggu kafilah Quraisy, bila kafilah dia nak datang. Bila tak datang, mungkin sebulan, mungkin dua bulan. Satu tempoh yang tak tahu masa dia. Okay, lalu ini pengorbanan yang sangat besar dilakukan oleh 8 orang ni. Dan antara yang ada dalam 8 orang ni adalah salah seorang lagi yang yang diberitakan termasuk syurga, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Okay, Sa'ad bin Abi Waqqas pun ada dalam ni. Okay. Dan waqara'a alaihimul kitab. Abdullah bin Jahsh pun bacalah surat Nabi SAW pada mereka. Faraja'a rajulani wa madha baqiyatuhum. Lalu bila dengar benda ni, dua orang dia patah balik. Okey. Faraja'a rajulani. Okey. Perkataan faraja'a rajulani, maka ini ramai sejarawan yang pertikaikan perkataan. Hadis ni sahih, tapi perkataan raja'a ni bukan bererti mereka pulang. Bukan bererti mereka pulang. Kerana ada satu riwayat yang menceritakan bahawa dua orang yang tak pergi ni, apa, dua orang yang tak menyertai rombongan Abdullah bin Jahsh, salah seorang dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Mana mungkin logiknya orang yang apa yang digembirakan dengan syurga
yang dijamin syurga oleh Nabi SAW, tiba-tiba lagi tinggalkan kawan-kawan yang lain. Okay, so mereka ni bukan balik, tetapi mereka kehilangan binatang tunggangan mereka. Okay, hilang binatang tunggangan mereka. Lalu Abdullah bin Jahsy tak boleh tunggu. Dia kata, okay, kami ada tugas yang Nabi SAW suruh kami buat. Okay, kalau kamu nak cari binatang tunggangan kamu, cari binatang tunggangan kamu dan kemudian datang cari kami. Okay, lalu dua orang ni dan salah seorang dia adalah Sa'id bin Abi Waqqas pun cari binatang tunggangan. Maksudnya, rajulan, dua lelaki tidak menyertai rombongan awal Abdullah bin Jahsy untuk pergi ke tarassud, untuk pergi ke jadi spy. Wa madha baqiyatuhum, maka yang lain pun gerak sama. Falaqau Ibnu al-Hadrami. Okey, faqatalu. Okey. Dan ketika mana mereka dalam perjalanan secara tak sengaja, sebab mereka ni keluar mengejut, bukannya keluar ada plan. Okey, lalu tengah-tengah jalan terjumpa dengan satu rombongan kafilah yang dipimpin oleh seorang lelaki yang nama dia Amru Ibnu Abdullah Ibnu Abbad Al-Hadrami. Okey. So Al-Hadrami ni adalah gelaran kepada Abdullah bin Abbad. Okey, yang mana anak dia adalah Amru. Dan Amru ni adalah antara orang besar dekat ayah dia. Antara Al-Hadrami ni adalah antara orang besar pemuka Quraisy. Okey, dan anak dia ni dilantik untuk jadi pemimpin rombongan perdagangan So sesiapa yang dilantik untuk jadi pemimpin rombongan perdagangan, maksudnya kedudukan dia adalah kedudukan yang tinggi. Sampaikan bawah Amru bin Al-Hadrami ni ada dua orang daripada anak buah Abu Jahal. Abu Jahal ni dia tak boleh tunduk kat orang. Sebab tu Nabi namakan dia Fir'aun hadhil ummah. Dia nak orang semua ikut cakap dia. Itu Abu Jahal, Bani Makhzum. Bani Makhzum ni memang terkenal dengan kehebatan dia. Okay, so Bani Makhzum ni dia memang sentiasa kedudukan dia nak kedudukan dia tinggi. Orang lain dengar cakap dia. Okay. Lalu dalam rombongan Amru bin Al-Hadrami ni ada dua orang daripada Bani Makhzum. Nak katanya bahawa Amru bin Al-Hadrami ni lagi tinggi kedudukan dia daripada orang-orang Bani Makhzum. Hebat kedudukan bin Al-Hadrami. Okay, lalu apabila jumpa Abdullah bin Jahsy, rombongan Abdullah bin Jahsy yang tadi daripada 937. Okay. Dan ada riwayat yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat dia, seorang lagi nama dia apa? Utbah. Tak ingat nama dia. Okay, lalu mereka sempat bersama-sama dengan Abdullah bin Jahsy. Okay, lalu kisahnya ialah apabila bertemu dua kumpulan ni, satu kumpulan rombongan perdagangan, satu lagi rombongan yang nak jadi spy, maka untuk tidak bocorkan rahsia spy ni kepada orang Quraisy, mereka terpaksa bunuh Amru bin Al-Hadrami. Maka matilah Amru bin Al-Hadrami. Okey, tetapi sebelum nak bunuh Amru bin Al-Hadrami ni, mereka pakat dulu sesama mereka. Okey, apa yang mereka pakat? Mereka tengok pro and cons. Boleh tak bunuh dia? Kalau bunuh dia jadi apa? Kalau tak bunuh dia jadi apa? Dan antara benda yang mereka bincangkan ialah waktu sekarang ni boleh tak bunuh orang? Okay, waktu sekarang ni boleh tak bunuh orang? Okay, sebab ada hari-hari yang dilarang untuk perang, dilarang untuk berbunuhan antara satu sama lain. Okay, lalu mereka jadi tengok, okay, sekarang ni bulan yang boleh bunuh orang ke tak boleh bunuh orang? Bulan yang boleh perang ke tak boleh perang? Okay, maka mereka masa tu tak ada kalender. Kalender yang mereka pakai adalah kalender Quraisy. Kalender Quraisy dinamakan kalender Qusay. Okay, nama kalender Quraisy adalah kalender Qusay. Dan kalender Qusay ni dia bergantung banyak kepada kalender Rom. Masa tu kerajaan yang kuat adalah Rom dan Parsi. Parsi kita tak tahu kalender dia apa, tapi Rom dia ada kalender dia. Januari, Februari, March, April ni semua kalender Rom. Dalam dia tu ada Julai untuk memperingati Julius Caesar, Augustus, August untuk memperingati Augustus Caesar, anak kepada Julius Caesar. So tarikh-tarikh ni, bulan-bulan ni adalah bulan-bulan Rom. Okay. Dan mereka ada tarikh-tarikh ni. Cuma orang Arab, Qusay, dia tak nak guna pakai nama Januari, Februari, Mac. Ini nama Rom. Kita orang Arab ada nama kita. Lalu nama yang ada sekarang ni, Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, itu adalah tarikh yang diguna pakai oleh orang kafir Quraisy. Okay. Semua mereka tak tahu perhitungan hari itu berapa lama.
20 hari ke 30 hari ke 1 bulan ke, mereka tak tahu. Sampai Nabi SAW datang, Nabi bagi tahu 1 bulan 29 atau 30 hari. Okey, itu. Okay, lalu oleh kerana awal-awal ni mereka sampai, mereka tak tahu nak kira tarikh macam mana. Lalu mereka tersangkut antara sekarang ni dah masuk Rejab ke belum, ataupun dah habis Rejab ke belum. Mereka khilaf antara dua. Okey, adakah kita masih dalam bulan Jumada Athaniyah, Jumada Thani, ataupun kita dah masuk dalam Rejab. Okey, maka bila diorang kira-kira-kira-kira, okey, dan bila kiraan mereka manual ni mestilah ada kesalahan. Lalu mereka kata, okey, kita masih dalam bulan Jumada Athaniyah. Okey, Jumada Thani. Okey. Bila nampak dalam Jumada Thani, maka mereka kata tak ada masalah untuk kita perang dengan mereka. Tak ada masalah untuk kita bunuh orang dalam bulan Jumada Thani. Dan mereka bukan berniat untuk bunuh orang pun. Asalnya mereka berniat untuk bawa harta rampasan perang. Bawa harta rampasan perang. Itu asalnya untuk bawa, untuk dapatkan harta rampasan perang. Tetapi dengan tak sengajanya mereka terpaksa bunuh Amru bin Al-Hadrami ini. Okey, dan kena pula rupanya perkiraan orang Quraisy dan orang Quraisy lagi canggihlah kiraan dia daripada Abdullah bin Jahsy yang duduk kat tengah padang pasir tak tahu bila harinya. Okey, lalu orang Quraisy ni pula dia kata Amru bin Al-Hadrami ini dibunuh dalam bulan haram, iaitu bulan Rejab. Okey, maka orang musyrikin pun dia berkata pada orang Islam, qataltum fi syahril haram. Okey, kamu kata tak boleh bunuh, tak boleh berperang dalam bulan haram, tak boleh berbunuh dalam bulan haram, tapi tengok kamu bunuh dalam bulan haram, dalam bulan Rejab. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, yas'alunaka 'ani syahril haram qital. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, pertanyaan perli, qital fi, apa hukum bunuh dalam apa bulan haram. Maka Allah Taala kata, wahai Muhammad, bagi tahu pada mereka, qital fihi kabir, bunuh dalam bulan apa, berbunuhan, berperang dalam bulan haram adalah besar dosanya di sisi Allah Taala. Tetapi apa yang kamu buat wahai orang kafir Quraisy, kamu halang orang daripada masuk Islam, kamu perang orang masuk Islam, kamu seksa orang yang masuk Islam, kamu halau orang Islam daripada Masjidil Haram, itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala turunkan ayat ini. Okey, Allah Taala turunkan ayat ini untuk mempertahankan orang Islam yang buat dengan ijtihad. Okey, yang buat urusan mereka dengan ijtihad. Okey. Lalu apabila Allah Ta'ala turunkan ayat ni, seolah-olah Allah Ta'ala defend perbuatan orang Islam ni. Tetapi pada masa yang sama Allah Ta'ala tak puji. Tak adalah Allah Ta'ala puji Abdullah bin Jahsy, bagus kamu pergi bunuh Amr bin Al-Hadrami. Tak ada. Okay, lalu orang kafir Quraisy pun kata, illam yakunu asabu wizran falaysa lahum ajrun. Kalaulah mereka tak berdosa sekalipun, bukan dapat pahala pun apa mereka buat. Itu ayat ni. Okey, lalu pada waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat 218, orang yang beriman pada Allah Taala dan berhijrah dan kemudian berjihad di jalan Allah Taala, maka mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka buat kesalahan kerana bunuh dalam bulan haram. Okey, dan itu adalah satu kesalahan, tetapi Allah Taala kata mereka ini buat benda tu adalah kerana yarjuna rahmatullah, kerana mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Taala Maha Pengampun dan Maha Mengasihani, kata Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka kita nampak gambaran ayat ni. Persoalan yang ditanya oleh orang kafir Quraisy yang tadi ni kita pelik, kenapa mereka tanya sedangkan mereka tahu? Rupanya kerana pertanyaan nak perli Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu bahawa Nabi yang kata haram perang dalam bulan haram ni, tiba-tiba Nabi buat sendiri. So mereka pun tanya dalam bentuk perli, wahai Muhammad, apa sebenarnya hukum bunuh dalam perang dalam bulan haram ni? Maka Allah Taala kata memang dosanya besar dan hukum tu tak berubah. Okey, walau bagaimanapun dalam Islam kita bagi tahu apabila ada darurat, apabila ada darurat maka hukum asal terangkat. Asalnya Abdullah bin Jahsy dia bukan pergi untuk berperang. Okey, dia bukan datang keluar untuk berperang. Dia pun terkejut dapat surat Nabi kena jadi spy. Okay, tetapi keadaan pada waktu tu mendesak dia untuk berperang dengan kumpulan Amru bin Al-Hadrami yang berakhir dengan kematian Amru bin Al-Hadrami. Okay, itu asalnya.
Dan bahkan Nabi SAW juga pernah berperang di dalam bulan haram. Okay, Nabi pernah berperang dalam bulan haram. Dan itu berlaku sekali. Okay, sekali je berlaku dalam kehidupan Nabi. Nabi berperang dalam bulan haram, iaitu dalam peperangan Hunain. Peperangan Hunain ataupun peperangan Taif. Nabi SAW berperang di dalam bulan Zulqa'dah. Nabi berperang dalam bulan Zulqa'dah. Lalu ada orang tanya, okay, oh, so maknanya peperangan, bila Nabi berperang dalam bulan Zulqa'dah, maka hukum ayat ni tak boleh pakai lah. Sebab ayat ni kata berperang dalam bulan haram dosa besar. Tapi Nabi berperang dalam bulan haram, maksudnya ayat ni hukum dia mansukh, terbatal. Okay, tapi kita kata tak terbatal. Hukum ayat ni masih kekal. Maksudnya siapa yang pada hari ini dia pergi bunuh orang, dia pergi pegang orang dalam bulan haram, dosa dia berganda daripada dia perang dan bunuh orang daripada hari-hari lain. Bunuh orang tanpa sebab ni memang haram lah, macam mana keadaan. Tapi kalau buat dalam bulan haram, maka dosanya lebih berganda. Dia pergi berperang dengan orang, bergaduh dengan orang dalam bulan haram, maka dosanya lebih berganda. Okay, tetapi dalam peperangan Hunain, Nabi terpaksa. Lalu dekat situ ada barurat. Nabi terpaksa sebab apa? Sebab apa? Asalnya Nabi nak berperang dengan orang-orang Hunain sahaja. Okey, tetapi bila Nabi dengar bahawa kumpulan Hunain yang dah lari, dah kalah bertergabur ni, mereka kumpul kekuatan nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Taif, menyebabkan Nabi terpaksa gerakkan orang Islam daripada kawasan perkampungan Hawazin pergi ke Taif. Nabi terpaksa, okey, pergi ke Taif walaupun dah masuk bulan Zulqa'dah dah. Okey, sebab Nabi asal perang dengan perang Hunain ni sebelum bulan Zulqa'dah. Dalam bulan Syawal, okay, dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syawal Nabi mula berperang dengan Hunain. Okay, tetapi peperangan tu terlajak kerana orang Taif dia kumpul kekuatan semula nak serang Nabi SAW, menyebabkan Nabi terpaksa berperang di dalam bulan Zulqa'dah, iaitu salah satu bulan yang diharamkan untuk melakukan pembunuhan, pergaduhan ataupun peperangan. Okay, so darurat pada waktu tu dibenarkan kepada Nabi SAW. Samalah macam Nabi SAW bila masuk Fathu Makkah. Dalam Makkah haram, totally haram untuk tumpahkan darah. Tak boleh nak tumpahkan darah. Nak buat hukum hudud pun tak boleh dekat dalam haram. Okey? Walaupun hukum hudud tu perintah Allah Ta'ala, tapi nak buat tu tak boleh. Tumpahkan darah dalam kawasan tanah haram tu tak boleh. Okey, tetapi ketika Fathu Makkah, Nabi terpaksa berperang. Ada satu kumpulan askar Islam terpaksa berperang dengan orang kafir. Kerana ada satu tempat ni mereka menentang. Tak nak bagi Nabi masuk secara aman. Mereka melawan. So terpaksa berlaku peperangan. So apa hukum dia waktu tu? Adakah pengharaman ataupun tidak bolehnya menumpahkan darah dekat Mekah terangkat? Hukum tu dah tak ada? Tak, hukumnya masih ada. Sampai ke hari ni masih ada. Tetapi dikecualikan pada waktu tu. Kerana darurat. Waktu tu darurat, okay? Darurat yang mendesak, okay? Orang nak masuk secara aman, dia tak bagi, dia lawan. Maka kita terpaksalah memadamkan api penentangan ni. Okay, nampak? So bila ada orang persoalkan kenapa Nabi berperang dalam bulan haram, dalam bulan Zulqa'dah, maka kita bagi tahu bahawa bukan Nabi yang initiate perang tu, dan bukan Nabi yang mulakan perang dalam bulan haram, tapi Nabi terpaksa untuk mempertahankan Islam daripada diserang. Okey. So itu cerita tentang ayat yang ke-217 dan yang ke-218. Ya, saya minum dulu. Kering. Okey, baik. Okey, ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya. Okey, siapa ada soalan boleh tanya tengah-tengah, tak ada masalah. Okey, ayat seterusnya ialah ayat yang ke-219. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fiihima ithmun kabirun wa manaafi'un lin-naasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
ayat 219 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentang al-khamr, tentang arak, wal maisir dan tentang judi. Okey, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, qul wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, fihima ithmun kabir, di dalam arak dan judi ni ada mudarat yang besar. Ithm, ada dosa, ada mudarat yang besar kepada manusia. Wa manafi'u linnas, dan pada masa yang sama arak dan judi ni juga dia ada manafi', dia ada manfaat-manfaat untuk manusia. Okey, tetapi Allah Taala sebutkan sini wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa apa, dosa ataupun mudarat yang ada dalam arak dan judi ini lebih besar daripada manfaat yang ada dalam arak dan judi. Okey, baik, kita stop dekat situ dulu. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham daripada ayat ni? Bila kita sebut qul wahai Muhammad, bagi tahu kepada manusia, fihi ma ithmun kabir wa manafi'un linnas, dalam arak dan judi ni ada mudarat yang besar tetapi ada manfaat kepada manusia. So apa yang kita nampak guys tu, seolah-olah ada keringanan. Arak dan judi tak boleh, haram. Kerana ada mudarat. Allah Taala apa, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Benda-benda yang baik Allah Taala halalkan, benda-benda yang ada mudarat Allah Taala akan haramkan. Okey, lalu dalam arak dan judi ni ada benda mudarat. Tetapi Allah Taala sebut kat sini wa manafi'un linnas, ada manfaat-manfaat ni untuk manusia. Kita pun terkejut. Arak ada manfaat untuk manusia, judi ada manfaat untuk manusia. Okey, lalu kalau kita tengok secara realitinya, ataupun bukan realiti, secara zahirnya, maka arak ni boleh digunakan untuk digunakan, bukan boleh, dah ada orang guna pun untuk perubatan, untuk ubat tahan sakit, untuk jadi macam aidin, untuk apa, luka. Maka mereka gunakan arak. Okay, ada manfaatnya untuk manusia. Okay, dan judi, judi juga ada manfaat untuk manusia, untuk pendapatan, contohnya tambah pendapatan, untuk buat apa, perniagaan. So ada perniagaan berunsurkan judi, ada manfaat pada manusia. Tetapi Allah Taala sebut wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa-dosa ataupun mudarat-mudarat yang ada pada judi dan arak ni lebih besar daripada manfaat yang ada padanya. Seolah-olah Allah Taala bagi tahu benda ni haram tapi kamu boleh ambil manfaat daripada itu. Itu maksud ayat ni. Faham kan? Secara zahirnya ayat ni maksudnya macam tu. Okey. Dan kemudian ada persoalan yang kedua. Yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa, dan mereka bertanya juga kepada kamu wahai Muhammad, apa benda yang boleh mereka infakkan. Okey, iaitu benda-benda yang apa, bagi orang-orang yang tak berharta. Okey, orang yang tak ada harta, maka apa yang boleh mereka infakkan? Kalau orang yang berharta tak ada masalah sebab mereka kaya. Bila kaya ni infaklah harta banyak mana sekalipun. Okey. Tapi orang yang tak berharta, maka apa yang boleh mereka infakkan? Maka Allah Ta'ala sebut kat sini, ulil afu, katalah kepada mereka wahai Muhammad, bahawa benda yang boleh mereka infakkan adalah al-afu, keampunan, kemaafan. Orang buat salah pada kamu, kamu maafkan. Itu juga adalah satu bentuk infak. Suami isteri bergaduh, isteri buat salah kat suami, suami buat salah pada isteri, maka saling mengampunkan, itu adalah bentuk infak. Okay? Kawan-kawan, ada masyarakat, jiran, tetangga, keluarga yang besar, maka afu, maafkan. Okey, apa, hilangkan perasaan-perasaan yang tak elok pada orang. Qulil afu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Dan begitulah Allah Taala menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian semua wahai manusia agar kalian berfikir. Okey. Baik, jadi persoalan kita adalah arak dengan judi boleh kita guna. Okey. Maka kita nak tengok kenapa turunnya ayat ni, maka kita tengok kepada sebab turunnya. Daripada sebab turun ayat Al-Quran ni, kita baru kita dapat tahu, oh rupanya sebab ini ayat ni turun. Lalu barulah kita faham apa sebab turun ayat ini. Sebab turunnya adalah satu riwayat daripada Abu Dawud rahimahullahu taala, yang meriwayatkan daripada Umar bin Khattab. Okay, Abu Dawud, dia ada tok guru dia, tok guru dia ambil daripada tok guru sampailah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Baik, sampai pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, maka Umar berkata, lamma nazala tahrimul khamr, lamma nazala tahrimul khamri,
apabila turunnya perintah ataupun datangnya perintah pengharaman arak. Okay, maksudnya arak tu diharamkan. Bila Nabi SAW kata, okey, tak boleh minum arak. Okey, tak boleh minum arak. Maksudnya ada larangan, ada pengharaman terhadap arak. Tapi pengharaman tu tak jelas. Pengharaman macam mana? Tak boleh minum ke? Tak boleh guna ke? Tak boleh pakai ke? Tak boleh apa ke? Apa yang tak boleh daripada arak? So, bila turun pengharaman judi, okey, apa, maka apa yang tak boleh? So, dia jadi persoalan. Dia jadi satu question mark yang besar. Maka Umar berkata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifa'a. Ataupun dalam satu riwayat, bayanan syafia. Ya Allah, bagikanlah kepada kami penerangan tentang arak ni. Penerangan yang jelas dan nyata. Penerangan yang jelas dan nyata. Maka turunlah ayat 219 daripada surah Al-Baqarah. Ayat 219 menyebutkan bahawa ada dosa, ada mudarat dan ada manfaat. Okay. Lalu apabila turun ayat ni, maka Nabi panggil Umar. Panggil Umar datang sini. Lalu Umar pun datang. Umar datang dan dibacakan ayat ni kepada Umar. Okay, wahai Umar, kamu doa minta ke Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala bagi penerangan tentang arak. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Faquri'at alaih. Okay. Apabila dibacakan, rupa-rupanya masih lagi ada kita kata masih lagi ada keraguan ataupun tidak jelas. Okey. Apa masih lagi tidak jelas? Sekejap. Kita tanya mama. Mama tidak apa-apa pun. Okey. Okey. Baik. Apabila datang ayat 219 ni dibacakan Umar, sama macam kita. Kita dengar kata, eh, judi dengan arak boleh, boleh, boleh guna, boleh pakai. Ha, sebab apa? Ada manfaat untuk manusia. Lalu Umar bila dia dengar ayat ni, dia rasa masih tak jelas. Masih ada keraguan dalam diri dia. Lalu dia tetap berdoa pada Allah Ta'ala. Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifa'a. Ataupun dalam riwayat lain, bayanan syafia. Bagi penerangan yang betul-betul jelas dan nyata. Ha. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ke 45, ayat 43 daripada surah An-Nisa. Ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Okey. Lalu Allah Taala kata, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat. Okey. So dekat dalam ayat surah An-Nisa ini menceritakan bahawa benda yang diharamkan daripada arak ini ialah bukan minum dia. Tetapi kalau kamu minum arak ni, jangan kamu solat. So, itu bentuk pengharaman dia. Okay, bentuk pengharaman dia adalah kamu tak boleh pergi solat lepas kamu minum arak. Sebab apa? Kamu akan jadi mabuk dan kamu akan jadi tak tahu apa benda yang kamu baca. Okay, dan kita kiaskan. Maksudnya kalau minum arak ni, kenapa orang yang minum arak dia tak boleh solat? Kerana dia akan mamai. Dia tak akan khusyuk dalam solat. Okay, solat dia mabuk, dia tak tahu apa dia baca, dia terhuyung hayang. Okay. Dan begitu juga pada orang-orang yang walaupun dia tak mabuk arak, tapi dia penat sangat, terlalu penat sampai dia tak tahu apa dia baca dalam solat. Tersengguk-sengguk dalam solat. Maka orang ni kita kata kat dia, jangan solat lagi. Pergi rehat dulu, sekejap bangun solat. Tidurlah 5 minit ke 10 minit ke tidur sekejap, kemudian bangun solat. Jangan solat dalam keadaan teranggur-anggur. Tak tahu apa benda baca pun tak tahu. Al-Fatihah dah baca ke belum? Dah rakaat ke berapa pun tak tahu juga. Ha. So, apa orang-orang macam ni kita suruh dia rehat dulu. Kerana solat ni Allah Ta'ala sebut, wa aqimis salata li zikri. Kamu solat ni bukan semata-mata kerana solat je, tapi untuk mengingati aku, kata Allah Ta'ala. Kamu datang untuk bersama dengan aku, kata Allah SWT. Tapi kalau tak tahu apa benda baca, jiwa tak hadir menghadap Allah Ta'ala, so apa apa fungsinya solat? Ha, okay. So selagi mana dalam waktu lah, kalau dah penghujung waktu, dah penat pun kena solat jugalah. Tak boleh buat apa, kena paksa untuk solat. So sebab tu solat pada awal waktu, supaya kita tahu kalau kita penat, tak dapat nak khusyuk, kita boleh tangguhkan. Kalau orang yang solat tengah panas, panas sangat, tak boleh nak fokus solat kerana terlalu panas, maka Nabi kata, abridu bisalah. Fa inna shiddatal harbi fi jahannam. Pergi sejuk tu, tunggu sejuk sejak. Sebab panas ni memang daripada hembusan neraka jahannam. So apa, Nabi suruh solat untuk khusyuk. Lalu apabila ada orang minum arak, dan Umar pula dia minta pada Allah Ta'ala, ya Allah terangkanlah dekat mananya haram arak ni.
Apa yang tak boleh kita buat dengan Arab ni? Maka Allah Ta'ala kata, la taqrabus salat. Jangan kamu dekati solat apabila kamu minum arak. Wa antum sukara. Dalam keadaan kamu mabuk. Lalu apabila turun ayat 43 daripada surah Nisa ni, nanti kita akan lalu juga tepat-tepat ni. Dan kita akan ulang. Tapi masa tu kita tak cerita lah detail dah lepas tu. Okay. So, apabila datang ayat yang ke-43 daripada surah Nisa ni, maka nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kefakana munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salah yunadi. Okey. Bila turun ayat 43, maka setiap kali dah iqamat. Setiap kali dah iqamat, nak solat kan ada iqamat. So Bilal ataupun imam ya, dia iqamat sebab asal kepada yang iqamah azan adalah Bilal. Okey, Bilal dia azan untuk solat. Muazzin ni dia azan untuk solat. Tapi yang buat iqamah asalnya adalah imam. Okey, tetapi boleh juga kalau bukan imam pun boleh juga muazzin atau sesiapa sahaja untuk iqamah tu solat. Okey. Yang iqamat ni adalah munadi Rasulullah. Siapa dia munadi? Kenapa saya tak translate nama munadi ni? Okay, munadi ni siapa? Okay, munadi adalah orang yang Nabi SAW pertanggungjawabkan pada dia kalau nak panggil orang berkumpul. Okay, kalau kata ada satu isu, ada orang nak serang Madinah Al-Munawarah, ada perniagaan, projek perniagaan datang, ada masalah yang melanda masyarakat. So, Nabi nak panggil orang ramai duduk berbincang. Okay, maka masa contoh dalam peperangan Uhud contohnya, bila Nabi nak bincang, nak perang dalam Madinah ke nak perang luar Madinah, maka Nabi nak panggil orang datang. Lalu yang akan panggil orang ni adalah bukan Nabi SAW, tapi ada orang yang akan panggil. Orang yang memanggil ini nama dia munadi. Okay, orang yang panggil ni munadi Rasulullah. Okay, orang yang panggil ni nama dia munadi. Okay, so Nabi SAW apabila turun ayat 43 surah An-Nisa, maka munadi Rasulullah, okay, orang yang panggil orang untuk berkumpul, maka bila tengah iqamatus solah ataupun selepas iqamat untuk solat, maka dia akan sebut ala la yaqrabanna salata sakran. Okey, macam sekarang ni lepas azan kan, lepas azan bagi tempat-tempat yang tak boleh datang ke masjid, maka dia akan kata apa? Solatlah di rumah kamu, sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, solatlah di rumah kamu, solatlah di kawasan tempat tinggal kamu. Okey, masa turun ayat tentang mabuk ni, tentang arak ni, maka munadi Rasulullah menyebutkan Jangan datang ke masjid orang-orang yang mabuk. Orang-orang yang mabuk jangan dekat ke solat. Hilangkan mabuk kamu dulu baru kamu solat. Okey, itu munadi Rasulullah. Okey, lalu bila turun ayat 43 ni Nabi panggil, okey Umar, panggil Umar datang. Umar pun datang, faquriat alaih. Lalu dibacakan ayat ni kepada Umar bin Khattab. Umar pun dengar dibacakan ayat ni kepada Umar bin Khattab. Lalu apabila Umar dengar ayat ni, dia tak puas hati lagi. Dia rasa masih ada kekurangan lagi. Ini tak jelas ni. Okay, kenapa arak haram masa solat je? Kenapa tak haram waktu lain? Sebab arak ni, orang-orang yang minum arak ataupun Umar bin Khattab, dia hidup pada zaman orang yang mabuk arak. Yang mabuk arak. Lalu dia nampak kesan daripada arak ni. Kesan daripada arak ni, kesan yang dahsyat pada masyarakat. Sebab tu arak ni digelar sebagai Rasul Khaba'ith ataupun Ummul Khaba'ith. Dia adalah ibu kepada segala kejahatan. Apa-apa kejahatan yang buat, kebanyakannya berpunca adalah daripada arak. Okay, lalu Umar dia kata, takkan arak haram untuk solat je? Dia tak puas hati. Lalu dia doa lagi minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shifa'a. Ya Allah, bagilah penerangan yang lebih jelas dan nyata kepada kami tentang arak ni. Lalu pada waktu tu turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha afil khamr wal baghdha afil khamri wal maisir wa yasuddukum an dhikrillah wa iqamis salah fa hal antum muntahun. Dua ayat ni turun, 90 dan 91. Ayat 90 kata fajtanibu, okey, jangan setakat tak minum arak tapi jauhkan diri kamu daripada arak, jauh-jauh, jangan duduk dekat-dekat dengan arak.
Dan Allah Ta'ala kata, fahal antum muntahun. Bagi orang yang minum arak, orang yang hidup dengan arak, Allah Ta'ala kata, sampai masa untuk kamu berhenti. Bila turun ayat 90 dan 91 daripada surah Al-Ma'idah ni, barulah Umar kata, intahaina, intahaina. Ini jawapan yang dia nak. Okay? Dia nak jawapan supaya arak ni stop. Stop sama sekali. Orang tak minum dah. Bukan setakat ada manfaat. Bukan setakat apa, apa, jangan mendekati solat. Tapi bila turun ayat, fajtaribu. Kamu kena jauhkan diri kamu daripada arak. Fahal antum muntahun. Tinggalkan, berhenti kamu daripada arak. Barulah Umar kata, intahaina, intahaina. Kami berhenti daripada arak, kami berhenti daripada arak. Dan orang-orang yang ada urusan dengan arak, semuanya mal'un. Semuanya dilaknat. Lapan golongan yang dilaknat apa berkaitan dengan arak. Okay. So, itu adalah sebab turunnya ayat yang ke 219. Baik, kita ambil ayat yang terakhir. Okay. Ayat yang terakhir hari ini adalah ayat yang ke 220. Ayat ke 220 iaitu ayat yang berbunyi fid dunya wal akhirah. Okey, sebelum tu ayat 220 adalah sambungan kepada ayat 219. Okay, ayat 219 kalau kita tengok la'allakum tatafakkarun. Okey, walaupun dekat sini ada nombor ayat tetapi ceritanya tak habis lagi. Sini ada ayat 219. Okey, tapi ceritanya habis dekat mana? Ceritanya habis pada permulaan ayat 220 fid dunya wal akhirah. Sebab tu dalam membaca al-Quran, okay, bila kita baca Al-Quran, kita sampai pada surat 35 dengan 36 ni. Maka apa kita buat? Okay, maka kita buat 35-36 ni. Ke 34-35. 34-35 rasanya. 34-35 dalam Al-Quran. Maka ayat bawah 34 tu, la'allakum tatafakkarun. Maka sebaiknya apabila kita berhenti, kita ambil sekali lagi dan kita sambung dengan permulaan ayat ke untuk surat permulaan awal untuk surat ke 35. Okey. Contohnya la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Okey, maka sinilah penghujung ataupun habis penceritaan ayat yang ke 219 tadi. Okey. Kenapa tak ada nombor ayat dekat sini? Kan ustaz kata habis ayat dekat sini, kenapa tak ada nombor ayat dekat sini? Nombor ayat adalah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dia tak ada pilihan. Bukan ada orang dia boleh kata, oh sini boleh berhenti, kita letak nombor ayat kat sini. Tak boleh. Nombor ayat adalah datang daripada Nabi SAW. Maka kita kena terima riwayat tersebut. Okay, baik. Ayat ke-220 berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia wal akhirah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Baik, maksud ayat ni di dunia dan akhirat. So, tiba-tiba datang di dunia dan akhirat. Okay, kalau kita ambil mana ayat di dunia dan akhirat ni, maka tergantunglah. Tapi kalau kita sambungkan dengan ayat sebelum ni, la'allakum tatafakkarun, apa qulil af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, supaya kalian berfikir tentang kehidupan dunia dan kalian berfikir untuk akhirat kalian. Kan lengkap maknanya dia. Okay. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. Dan manusia, orang ramai pun datang kepada kamu wahai Muhammad, bertanyakan tentang anak-anak yatim. Al-yatama, siapa dia anak-anak yatim? Apa yang kami perlu buat pada anak-anak yatim? Maka قُلْ, katakan kepada mereka wahai Muhammad, إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, buat baik kepada mereka adalah satu amal kebaikan. إِصْلَاحٌ لَهُمْ. Okay, إِصْلَاح, buat kebaikan untuk mereka. Okay, buat kebaikan kepada mereka tu memang dah dituntut dalam agama. Tapi tengok ni, lahum, lahum, untuk mereka. Buat kebaikan, kita buat sesuatu dan kita buat tu untuk anak yatim. Maksudnya kita buat urusan diri kita sendiri. Tapi kita fokus juga untuk bagi kepada dia. Okay? Macam contoh kita bekerja. Anak-anak yatim ni kadang-kadang dia dah ada
Contoh anak-anak yatim yang kaya lah kan. Anak-anak yatim yang kaya. Mereka mereka dah ada harta mereka sendiri. Okay, tapi kita yang bekerja, kita yang dapat duit. Okay, kadang kita kerja untuk untuk jaga keluarga kita. Untuk jaga diri kita, untuk jaga keluarga kita. Pada masa yang sama, kita guna gaji pekerjaan kita untuk mereka. Qul islahul lahum khair. Buat baik untuk mereka adalah satu kebaikan, satu amal ibadah. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian bercampur dengan mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Wa in sekiranya tukhalituhum, mukhalatah maksudnya campuran. Apabila kalian bercampur dengan mereka, maka mereka adalah saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Taala mengetahui siapa dia pembuat kerosakan, siapa dia yang membuat kebajikan, kebaikan. Walau sya'allahu la'anatakum. Okay. Maka kalau Allah Ta'ala nak, maka Allah Ta'ala akan la'anatakum wa'anatil wujuh lil'hayil qayyum. Tundukkan kamu. Allah Ta'ala boleh nak azab kamu. Allah Ta'ala boleh nak siksa kamu. Saya tak bagi lupa nak letak. Dia punya makna. Inna allaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa dan maha bijaksana. Okay. Baik. So persoalan dekat ayat ni dekat mana? Persoalannya adalah dekat wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Tengok makna dekat sini. Kalau kalian bercampur dengan mereka, maka mereka adalah saudara kalian. Kalau kita dengar ayat ni memang satu persoalan yang besar. Adakah orang yang jaga anak yatim ni, yang duduk dengan anak yatim ni, dia tak boleh bercampur dengan anak yatim? Dia kena asingkan anak yatim, diri dia, anak dia, anak yatim, tak boleh campur. Sebab Allah Ta'ala sebut kat sini, wa in tufalitum, sekiranya kalian bercampur dengan mereka, maka mereka adalah saudara kalian. Maksudnya sebelum tu, tak payah campur lah. Ada, kita kena pisahkan antara anak yatim dan bukan anak yatim. So, dia jadi satu persoalan yang besar. Yang mana persoalan ni boleh diselesaikan ataupun kita boleh faham makna ayat ni apabila kita tengok kepada sebab turunnya ayat ni. Maka kita pun tengok kepada sebab turunnya ayat ni. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Okey, hadis ni riwayat Abu Daud. Okey, hadis ni diperselisihkan kesahihannya kerana seorang perawi yang nama dia Atha bin Sa'ib. Okey, Atha bin Sa'ib ni dia apa tok-tok guru ni, tok-tok guru dia ada dua jenis. Okey, tok-tok guru ni ada satu yang bila dia dah besar, dia dah berusia. Okay, bila dah berusia, ilmu dia masih ada. Umur dia 70, 80 tahun, ilmu dia masih ada lagi. Tapi ada tok-tok guru ni pula yang ilmu dia bila dia dah berusia, dia dah bercampur-campur dah ilmu dia. Dia dah tak boleh ingat hafalan dia, dia dah lupa sikit. Manusia biasalah. Kadang-kadang ada orang yang dah berusia, dia nyanyuk. Ada orang yang terlupa. Okay, lalu ada orang yang bercampur ilmu dia. Okay, lalu Atha bin Sa'ib ni pun sama. Masa dia usia muda, maka dia adalah antara orang yang hebat dalam ilmu. Hafalan dia, orang ambil ilmu dia. Okay. Okay. Tetapi apabila dia dah berusia, maka hafalan dia makin lemah. Dan bercampur-campur hafalan dia. Okay, menyebabkan riwayat-riwayat yang orang ambil daripada Atha bin Sa'ib ni, dia orang terpaksa bahagikan. Oh, ni nak kira, nak cerita ni hebatnya tokoh-tokoh hadis. Hebatnya pengkaji-pengkaji ilmu hadis. Macam mana nak tahu orang ni diriwayat daripada Atha bin Sa'ib masa muda? Macam nak tahu orang ni riwayat daripada Atha bin Sa'ib masa dia tua? Berapa banyak buku terpaksa mereka buka nak tengok. Oh, orang ni riwayat daripada Atha masa muda. Orang ni riwayat daripada Atha masa tua. Okay. Sampai dikatakan bahawa siapa yang meriwayatkan daripada Atha masa dia tua adalah laisa bisyai. So riwayatnya tak boleh nak digunakan. Walau bagaimanapun, ada sebahagian ulama dia kata Atha ni dia alim. Walaupun dia dah tua, tapi tak semestinya benda yang diriwayat masa tua tu semua salah. Akan ada yang betul juga. Kita tak boleh nak hukum rata bahawa semua yang diriwayatkan selepas dia tua, lepas dia berusia, adalah riwayat yang ditolak. Okay. So, dekat sini diperselisihkan Atha bin Sa'ib. Boleh terima ke tak boleh terima? Okay. Baik, apa riwayat yang dibawa oleh Abu Daud ni? Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, lama anzalallahu azza wa jalla wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Apabila Allah Ta'ala turunkan ayat ke-152 daripada surah Al-An'am, iaitu janganlah kalian menghampiri harta-harta anak yatim melainkan dengan jalan yang baik, iaitu jalan-jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maksudnya tak boleh makan harta anak yatim. Sesen pun tak boleh sentuh harta anak yatim. Okay. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Siapa yang makan walau sikit pun harta anak yatim, maka semuanya dia tengah makan api neraka dalam perut dia. Dahsyat ni. Zulman maksudnya ambil tanpa kebenaran, bukan daripada jalan yang sahih, maka dia tengah makan harta, dia tengah makan api neraka dalam perut dia. Al-ayah. Okay. Maka bila turun dua ayat ni, ayat An'am 152, Nisa ayat 10, maka intalaqa man kana indahu yatimun fa'azala ta'amahu min ta'amih wa syarabahu min syarabih. Maka bila mereka dengar, mereka jadi takut. Takut untuk sentuh harta anak yatim. Lalu apa mereka buat? Okay. Orang zaman dulu, dia tak banyak pakai dinar, emas dan perak. Dia tak banyak pakai. Mereka ni banyak pakai butter. Okay, jual roti dengan ayam, ayam dengan roti, kambing dengan lembu. Dan macam itulah keadaan ni. Emas dan perak pakai? Pakai juga. Pakai juga emas dan perak. Tapi tak banyak pakai. Yang pakai adalah gandum dengan gandum. Okay, zabib, apa, kismis dengan... Yalah, makanan-makanan. Mereka banyak buat pertukaran makanan. Okay, lalu kalau duit je tak ada masalah. Benda ni tak jadi isu kalau duit. Zaman sekarang memang tak ada isu lah. Sebab kita tahu, okay, duit anak yatim ni ada RM1,000. Asing RM1,000 set. Apa, siap-siap kita asingkan RM1,000. Tapi zaman dulu, mereka jual beli dengan makanan, butter. Okay, lalu bila nak asingkan, maka apa, fa'azala ta'amahu min ta'amih wa syarabahu min syarabih. Lalu mereka asingkan makanan. Okay, makanan ni anak yatim punya. Makanan ni kita punya. Okay, bila ada orang bagi, okay, ni untuk anak yatim. Dia pun letak kat tempat anak yatim. So, orang ni bagi pula, ni untuk anak yatim. Maka, simpan untuk anak yatim. So, yang mereka boleh makan, yang penjaga-penjaga ni boleh makan, hanyalah makanan yang bukan anak yatim punya. Mereka pun makanlah yang bukan anak yatim punya. So kesan dia apa? Fayuhbasu lahu hatta ya'kulahu aw yafsud. Maka makanan-makanan yang tersimpan untuk anak yatim ni, oleh kerana dia hanya untuk anak yatim, maka tak ada orang boleh sentuh. Maka sama ada makanan tu dimakan oleh anak yatim, ataupun kalau anak yatim tak sempat makan, rosaklah makanan tu. Jadi rosak makanan tu. Contoh macam bila simpan daging, contohnya. Orang bagi daging sekilo dekat anak yatim. So daging ni, maka simpanlah, boleh simpan. Sehari, dua hari dia simpan. Tapi lepas dua hari tak habis lagi. Tapi orang lain tak boleh nak makan daging tu, kerana daging tu anak yatim punya. So menyebabkan daging tu jadi busuk dan terpaksa dibuang. Yafsud, rosak. Lalu fashtadda zalika alaihim. Dan bila benda ni berlaku banyak kali, jadi orang rasa tak sedap, tak selesa. Makanan banyak kena buang. Walaupun dia makanan anak yatim, tapi banyak kena buang. Sebab apa? Anak yatim berapa banyak dia mereka boleh makan. Tapi sumbangan orang untuk anak yatim tu terlalu banyak. Okay. Fashtadda zalika alaihim. Maka benda ni jadi berat. Dan mereka pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Siapa mereka ni? Orang-orang yang menjaga anak yatim. Penjaga-penjaga anak yatim pun pergi jumpa Nabi SAW. Dan sebut pada Nabi tentang peristiwa ni. Wahai Rasulullah, makanan anak yatim ni berlebihan. Dan bila berlebihan, ada pula yang busuk, ada yang rosak, terpaksa kami buang, membazir. Kalau kami dapat makan ni, settle dah benda-benda ni semua. Tak adalah pembaziran berlaku. Ya, maka dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat 220 daripada surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Buat baik kepada mereka tu baik. Buat baik untuk mereka tu baik. Maksudnya nak membela anak yatim, nak kumpulkan barangan untuk anak yatim, itu benda yang sangat baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu campurkan ataupun kamu ambil sedikit atau kamu ambil benda milik anak yatim tu, maka tak ada masalah, sebab anak yatim tu juga adalah saudara kamu. Allah Ta'ala turunkan ayat ni untuk bagi tahu, kalau jadi macam ni, maka tak ada masalah untuk kamu guna. Untuk tak ada masalah untuk kamu ambil harta anak yatim ni. Sebab apa? Sebab kalau tak ambil, dia membazir lagi teruk. Maka gunakanlah makanan-makanan ni. Okay? Dan begitu juga dari segi duit. Emas dan perak, duit shilling, duit kertas. Maka kalau perlu, contohnya kita dalam kesusahan, kesukaran, kita nak kena bela anak yatim. Tapi pada masa yang sama, kita ni sukar untuk mendapatkan mata pencarian. Maka tak ada masalah untuk kita gunakan sikit daripada harta anak yatim. Sebab anak yatim tu juga perlukan kita. Kita tak ada, siapa nak jaga dia. Okay, maka perlukan juga, maka bolehlah ambil. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu, wallahu ya'lamul mufsida minal muslim. Allah Ta'ala tahu siapa yang ambil harta anak yatim sebab tamak, nak harta anak yatim, sebab khianat, sebab zalim.
Dan Allah Ta'ala tahu minal muslih. Allah Ta'ala tahu siapa yang ambil harta anak yatim sebab nak elak pembaziran. Siapa yang ambil anak harta anak yatim sebab nak perlukan benda tu atas dasar keperluan, hajat dan keperluan, maka Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tahu. Walau sya'allahu la'anatakum innallah azizul hakim. Okay. Dan itulah sebab turunnya ayat wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian bercampur dengan dia, maksudnya nak campurkan sikit harta kalian dengan harta mereka, maka tak ada masalah. Itu adalah fa ikhwanukum. Anak yatim juga adalah saudara-saudara kalian. Orang yang kamu belia juga anggaplah macam anak-anak kalian. Okey. Wallahu ta'ala alam. Itu sedikit sebanyak antara apa yang kita dapat ambil pada pada petang ini. Dan kita dah sampai pada ayat yang ke 220. Kita ambil berapa ayat hari ini? 3, 1, 2, 3, 4. 4 ayat. Kita dapat 4 ayat petang ini insyaAllah. Okay, jadi insyaAllah kita akan usaha untuk kita habiskan surah Al-Baqarah dan seterusnya sehinggalah kita tamat pada 30 juzuk Al-Quran, di mana kita lalu pada setiap sebab turun ayat yang sahih. Ayat-ayat lain ada juga sebab turunnya, tapi kita tak cerita sebab apa. Sebab dia punya ketidaksahihannya lebih kuat daripada yang sahih. Okay. Jadi insyaAllah sebelum kita tutup, kita tangguhkan, kita buka untuk soalan. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Untuk ayat yang 219 ni, maksudnya memula turun ayat 43 dekat dalam surah An-Nisa, lepas tu ayat 219 ni menyempurnakan ayat surah An-Nisa ke Ustaz kan? Surah Al-Baqarah turun dulu. Oh, Al-Baqarah turun dulu, lepas tu ayat tu kemudian An-Nisa. Kalau yang ayat 220 ni ayat surah An-Nisa ayat 10 dulu turun. Yang mana? Yang ayat 220 An-Nisa ni turun dulu sebelum Al-Baqarah. Lepas tu maksudnya ayat 220 ni melengkapkan dia Ustaz kan? Ya, betul. Tapi yang saya nak tanya ni mungkin keluar sikit daripada ayat yang kita tengah bincangkan ni, tapi saya just nak tahu dia punya penurunan tu sebab macam malam tadi baru kelas dengan Ustaz Yusof tentang surah tentang cerita Nabi Musa. Kalau kita tengok ada banyak ayat yang macam hampir sama ke Ustaz kan? Contohnya macam surah Toha ayat 71 yang Fir'aun cakap tentang dia nak potong kaki tu. Yang dia nak potong tangan dan kaki bersilang. Lepas tu dekat dalam surah Asy-Syu'ara pun ada. Dekat dalam ayat 124. Ayat surah Al-A'raf. Pun dia cakap ada. Nak potong kaki. Asy-Syu'ara ada, Al-A'raf pun ada. Dengan satu lagi syu'ara, tiga lah kiranya kan. Kalau yang tu Ustaz, dia punya penurunan tu maksudnya macam mana? Adakah dia turun kepada Nabi ada keadaan pada tiga keadaan tertentu ataupun macam mana Ustaz? Just nak tahu yang tu je sebab nak okay. Tunggu nanti lambat. Okay. Pertamanya saya sendiri tak sure dia punya kedudukan dia. Okay. Turun surah Asy-Syu'ara ni ataupun surah Al-A'raf ataupun surah Taha ni, semuanya ketiga-tiganya turun dekat Mekah. Okey, dan kita kena tahu situasi dekat Mekah adalah situasi di mana perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berhadapan dengan tekanan dan masalah. Okey, lalu ayat-ayat ni turun semuanya adalah untuk kita panggil ceriakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk ceriakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cuma ni kenapa turun dalam surah yang berbeza? Kerana kita kena tengok konteks setiap surah tersebut. Okay, macam contoh surah Taha. Okay, ayat cerita tentang Fir'aun ni, konteks dia ketika tengah cerita pasal apa? Okay, dia ni kena tengok semula sebab saya pun tak sure cerita konteks tentang apa. Surah Asy-Syu'ara contohnya, tengah cerita pasal apa? Konteks tentang apa? Okay, surah Al-A'raf contohnya, tengah cerita konteksnya pasal apa? Okay, surah Al-A'raf ni dia lebih complicated sikit berbanding dengan surah Taha. Surah Taha dan surah Asy-Syu'ara memang cerita. Syu'ara memang untuk cerita je. Okay, surah Asy-Syu'ara pun nama tajuk surah tu pun surah syair. Eh. Syair ni lebih kepada penceritaan-penceritaan. Lalu memang surah Asy-Syu'ara tujuannya untuk bercerita. Surah Taha mungkin antara surah yang terawal turun pada Nabi SAW. Lalu mungkin ada daripada penceritaan surah Taha tu. Bahkan majoriti ayat dalam surah Taha ni cerita kepada tentang Fir'aun, Nabi Musa dan perjalanan hidup Nabi Musa lah.
dan sampai berjumpa dengan Fir'aun dan apa yang berlaku. So apa, setiap surah ni dia ada konteks dia, dan konteks ni pula mungkin kita kena tengok, sebab kalau kita nak kira sebab turun, maka cerita-cerita tentang para nabi dan rasul ni dia memang tak ada sebab turun, menaikkan untuk jadikan benda yang menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nak bagi tahu wahai Rasulullah, bukan kamu seorang yang kena kena penentangan ni. Zaman dulu pun kena, lagi teruk Nabi Musa alaihi wasallam kena macam mana, nabi ni kena macam mana. So itu tujuan penceritaan kisah-kisah ni. So adapun nak tahu tentang kenapa turun dalam ayat ni dan ayat tu, maka banyak-banyak sudut yang kita kena pandang. Dan antaranya adalah sudut konteks ayat tu diceritakan. Okay. So surah tu tengah cerita pasal apa, kenapa bawa datang cerita Nabi Musa AS. So detailnya saya tak tahu, wallahu a'lam. Mungkin saya boleh boleh tanya Ustaz Yusof sendiri ataupun minggu depan saya boleh sebutkan daripada apa yang saya akan cari insya-Allah, dan saya akan sebutkan insya-Allah kenapa cerita Nabi Musa ni ada dekat beberapa tempat di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala. Okay, terima kasih Ustaz. Cuma saya sebenarnya yang saya nak tahu tu, adakah dia punya, kalau macam Ustaz cakap tadi, saya rasa Ustaz dah menjawab asbabu nuzul dia tu, sekurang-kurangnya macam Ustaz cakap tadi, Allah turunkan tu untuk menceriakan hari Nabi, macam tu kan. Cuma saya nak tahu dia punya, maksudnya dia macam, dia bukanlah berlaku dalam tiga, dalam satu situasi. Kalau kita tengok ada tiga tempat ni, maksudnya dia berlaku pada hari-hari yang berlainan lah kot Ustaz kan? Ya, pada situasi yang berbeza. Yang berbeza. Sebab setiap kali, setiap kali turun ayat Al-Quran, Jibril alaihi salam dia bukan hanya cerita, baca ayat Al-Quran je, tapi Jibril akan kata letak ayat ni dalam surah sekian-sekian. Letak ayat ni dalam surah sekian-sekian. Okay, so maksudnya bila dia berada dalam tiga surah yang berbeza, maksudnya dia datang tiga kali penurunannya dengan cerita dalam bentuk yang berbeza. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Baik, soalan seterusnya, jangan susah sangat. Ada soalan lagi? Okey, tak ada. Okey, masya-Allah. Okey, jazakumullah khairan. Saya mengucapkan terima kasih kepada sesiapa yang sudi untuk datang dan mendengar perkongsian pada petang ini. Dan insyaAllah apa-apa kebaikan yang ada pada petang ni, maka kita kongsikan bersama dengan masyarakat di sekeliling kita. Kita tak nak ilmu, bila kita dapat, kita simpan je. Sebab ilmu ni, dia seperti harta. Harta ni, bila kita dapat, kita ada tanggungjawab. Kita kena bersedekah, kita kena berzakat. Dan begitu juga ilmu. Ilmu pun sama, bila benda yang kita dapat, maka ia adalah untuk dikongsikan dengan masyarakat di sekeliling kita. Okey, dan seterusnya sebelum saya tutup, seperti biasa saya nak menggalakkan kepada sesiapa yang nak menyumbang kepada Akademi Tadabbur, boleh menyumbang kepada Akademi Tadabbur untuk luaskan lagi dia punya skop pengajian dia. Sebab kalau tengok penambahan-penambahan yang baru dalam Akademi Tadabbur ni adalah penambahan yang sangat baik, daripada Ustaz Abdullah Bukhari cerita tentang jin dan syaitan. Kemudian adanya Ustaz Sulaiman Nuba, penambahan baru. Dan kemudian ada tajuk tentang syirik, bahaya syirik dalam Al-Quran. Maka ia adalah tajuk-tajuk ni kalau nak dikembangkan, sebab nak dapatkan, nak buat modul tu, nak cari bahan tu, dia memerlukan tenaga dan memerlukan perbelanjaan. Okay, maka siapa-siapa yang ingin menyumbang, okay, yang mana mampu menyumbang dari segi kewangan, boleh sumbang dari segi kewangan. Yang ada contoh dia nak sumbang dalam bentuk yang lain, dalam bentuk printing ke, dalam bentuk idea ke, itu juga adalah sumbangan. Maka sama-samalah menyumbang supaya Akademi Tadabbur ni ada kebersamaan. Okay, bukan ustaz mengajar je, orang mendengar je, tapi kita ada kebersamaan sesama kita. Dan inilah antara benda yang kita nak bawa apabila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, antara kebaikan yang kita nak jadikan saham apabila kita tinggalkan dunia kelak insya-Allah. Lalu apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.